semakin meningkat jumlah penduduk, akhirnya kan pulau ini bisa nyambung sampai daratan itu. Dan daratan. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Kemauan orang sini bagaimana? Nggak mau, artinya lebih baik terpisah dari daratannya. Atau ya akhirnya bisa saja nyambung gitu. Soalnya kalau di sini katanya itu Pak, lebih baik di sini, lebih enaknya di sini katanya aman. Kalau malam itu Pak, malam si laki itu, si suami itu pada berangkat semua ke laut. Cuma yang si perempuan aja yang tinggal. Oh, karena itu karena agak terisolasi daripada yang darat, jadi aman begitu. Lebih aman. Ya masuk akar begitu. Jadi yang hampir semua laki di sini nelayan. Atau ada yang 99% Pak nelayan. Oh, begitu. Jam kerjanya biasa mulai jam berapa malam hari? Jam 4 udah berangkat. Jam 4 berangkat. Jam 6 pagi udah pulang lagi. Pulang. Semalam di laut, Pak. Oh. Jadi kapan bisa bergaul dengan sang istrinya? Ya gitulah, kadangkala kalau terang bulan gini Pak, terang bulan itu udah tempatnya ngumpul sama suami, sama istri, sama anak. Terus dengan satu ini kira-kira satu kapal nelayan itu berapa ton yang punya, ya yang rata-rata di sini? Ya kalau kan terkadang anu Pak, ada perahu kan, perahu yang sering pakai kayak sampan gitu. Roster. Ya kalau sampan itu paling 1 ton, di bawah 1 ton juga ada. Terus di sini apa namanya ikan sejenis apa saja bisa tangkap? Itu macam-macam Pak. Ya. Ada lencan, ada peterek. Kalau ada oras itu pada tongkol macam-macam. Tongkol Pak. Ada. Kalau ikan tuna? Oh, jarang Pak. Oh, jarang. Ikan hasil penangkapan itu untuk konsumsi di sini saja atau dijual? Dijual ke daratan Pak, kayak ke pasar sana alas. Oh, begitu. Ya. Jadi kira-kira tahu apa nama pendapatan Pak Kakak? Kira-kira berapa? Nah, ini yang sulit kita terkait, Pak. Sulit sekali. Oh. Kadangkala yang satunya punya rezeki, yang satunya betul. Tapi kan misalkan kasus Bapak sendiri bagaimana pendapatan setahun? Kira-kira saja. Oh, ya kalau kita panihil sekali. Oh, gitu. Aduh. Enggak bisa kita tahan itu. Tapi kan penangkapan ikan tentu sangat tergantung pada cuaca atau musim angin barat timur gitu. Nah, itu terkadang bagi dua Pak. Iya. Kalau musim barat agak naik dia Pak. Kalau musim kemarau kayak begini ya udah agak macet dikit. Gitu. Jadi kalau misalkan di luar penangkapan sebagai nelayan tidak ada usaha lain? Ada juga Pak. Misalkan apa saja? Ada tamu. Ada juga budidayaan itu Pak. Mutiara? Bukan. Rumput laut. Oh, rumput laut. Nah, iya. Macam-macam ada juga yang ya kios-kios itu kan Pak. Begitu. Terus bagaimana kaum remaja, anak-anak yang SMA itu, apa mereka nantinya mau tinggal di sini atau mereka cenderung mau ke kota? Ya, terkadang gitu Pak. Begitu. Kalau ada yang begitu selesai di SMA, ada yang sampai kuliah ke sana, bahkan ada sampai merantau cari ilmu pengetahuan lagi sampai ke timur tengah? Sampai ke timur sana Pak. Waduh. Perbatasan Indonesia bisa dilayani. Iya, itu memang juga. Terus kalau apa namanya hiburan di sini apa saja malam hari misalkan? Ya itu terkadang kalau ada anu Pak, acara pesta gitu kan. Kalau dari malam itu kan ada orkes. Kalau TV banyak Pak. Hampir semua punya TV atau bagaimana, berapa persen kira-kira? Kalau TV serasa Pak hampir 80%. Oh, 80%. Terus pakai parabola? Enggak, pakai yang ini Pak, TV kabel. Oh, kabel. Oh, berarti kabel dari daratan ke sini. Iya. Berapa channel bisa? Enggak, ada di sini. Induknya di bagian sana. Oh, di sini. Iya. Artinya parabola itu. Iya. Terus dari situ ada kabelnya. Ada kabel ini Pak. Oh, untuk setiap rumah begitu. Setiap rumah. Terus berapa channel bisa ditonton di sini? Maksudnya Pak? Iya, misalkan TVRI bisa tangkap. Atau itu kadang-kadang ada yang 9 siaran, bahkan ada yang 20 siaran Pak. Sampai luar negeri yang ada juga. Misalkan luar negeri dari mana saja itu? Itu Arab, itu kan ada Pak. Oh, ada? Ada, Amerika ada. Amerika? China juga ada. Amerika itu apa? CNN, CNN bukan? Ada TV. Atau yang film-film terus itu, HBO kayak gitu? Ada Pak, ada. Oh begitu? Ada HBO. Berarti nggak beda dibanding dengan ibu kota Sumba Besar misalkan suara siaran TV. Bisa, Pak, kalau sebagai penghuni di sini, kalau perlu disebut hambatan atau kesulitannya apa saja?
Itu kak kesulitannya masalah ini aja Pak. Kalau masalah pada waktu ikan naik, itu agak murah dia. Karena tidak ada penampungan, kayak pemberasi apa ada. Tapi ya kan tidak ada di sini, agak murah dia. Selain itu misalkan masalah kesehatan? Kan ada pustu Pak. Puskesmas? Ya pustu pembantu Pak. Oh satu? Satu. Apa cukup? Cukup Pak, cukup. Mungkin bersedirinya. Nah, dari kepadatan itu apa ada masalah orang tanya terlalu kaitu sehingga ada pertama kepribadian saya itu bagaimana? Ah itu berbeda kan ya? Karena rumah terlalu dempet, hawa-hawan dan keluar. Oh gitu. Tapi kalau begitu dekat mungkin kawin di dalam wilayah ini kan banyak di antara kawin saya yang tadi ini. Iya kan. Kan ada yang sekeluarga juga ada apa? Tuh. Pada cerita itu maksud saya yang karena di sini tidak dirasa, tidak dirasakan oleh orang daratan misalnya. Kenapa ya? Dari sini Pak, sebenarnya apa? Nah, dibanding yang di kota maksud saya. Jadi yang ciri khas kegembiraan dan kesedihan di sini apa? Nah, kegembiraannya kan ini Pak. Apa namanya itu? Soalnya anu Pak, kalau kegembiraannya ini gampang dia keluar, cari-cari hiburan, bebas kan istilahnya. Tidak ada kayak polantas itu nangkap dia, beda motornya apa itu kan tidak ada apa. Kalau di sini ada kantor pos, polisi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau selama Bapak tahu, apa pernah terjadi kriminal? Tidak ada Pak. Misalkan pencurian? Tidak. Berarti sangat aman. Makanya saya bilang tadi aman. Begitu. Apa lagi? Yang menarik. Tadi saya dibilang oleh seorang ibu di sana, kalau di sini awas kalau jatuh uang. Betul Pak, betul. Karena? Pak. Aduh. Gitu. Ini tempat tanahnya Pak. Ya. Kalau kita tanam pohon itu ya. Pak, jelas kan Pak. Setelah besar kan udah telanjang dia nggak pakai kain. Itu anu artinya itu Pak, kalau kita ndak balu dulu Pak dengan kain, itu udah habis dimakan ndak akan tumbuh Pak. Begitu. Kulitnya kan habis dimakan, ndak akan tumbuh deh. Kira-kira Bapak tahu di Pro ini ada berapa ekor anjing dan kucing? Ah ini Pak, ndak kita. Kira-kira saja. Kalau masalah anjing Pak hanya yang dari daratan ke sini kalau malamnya Pak. Malam hari datang. Untuk apa itu? Makanya cari jodoh. Cari makanan mungkin. Ya, karena sini kan banyak ikan, banyak. Makasih. Terus kembali lagi. Kembali lagi kalau paginya. Tapi yang dipiara di sini yang artinya anjing sayangan gitu yang. Tidak ada, Pak. Ada. Kalau kucing? Ah, kucing ada. Berapa ekor? Ratusan. Ratusan. Kalau ratusan. Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Kan padahal kan jumlah penduduk tadi bilang 700 sekian kan begitu? Iya. Terus terkadang dalam satu rumah itu ada 2-3 bahkan ada yang 5-6 mungkin ya. Bagi kucing pong ini kayak surga karena banyak ikan. Iya. Terus karena makanan pokoknya ikan oleh kucing itu. Terus karena apa nama kambing kira-kira berapa ekor di sini di seluruh ini? 180 kan enggak salah Pak. Iya, masyarakat 80. Saya baca laporan kemarin. Selain kambing ada hewan lain yang di itu? Enggak ada. Kambing itu untuk dimakan atau dijual? Sekarang juga dijual, dimakan sendiri. Kalau ada pesta bisa dipotong. Terus kalau kompetisi apa nama? Agama di sini? Agama Islam, Pak. Terus sebagian besar? Sebagian besar. Ada juga non-Islam? Tidak ada. Islam semua. Jadi 100%. 100%. Jadi itu pun artinya para kompak dan apa nama solidaritasnya sangat kuat gitu.